Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini gue akan review sepeda FF14 pakai velg 22DK. Gimana handlingnya, gimana speknya, dan gimana gantengnya. Oke, nah itu sepedanya tuh. Oke, ini dia FF14. Gue upgrade dengan menggunakan pelset DK ya. Setelah gua upgrade dia pakai pelset DK, memang handlingnya lebih enak, lebih aero. Sengaja gua tambahin stem karena biar posisi riding gue biar lebih rigid, lebih enak. Nah, sebenarnya stangnya ini gue potong sedikit menyesuaikan dari bahu. Jadi kalau bawaannya kan ya panjang ya, bisa sampai lu ukur aja berapa senti, gue juga lupa. Tapi ini gue potong ngikutin pundak gue. Nah, pundak gue ini jatuh di 42 cm. Jadi gue potong sedih. Jadi sini ke sini jadi 42. Oke. Dan ini gue tambahin stem, dan nanti rencananya gue mau turunin dikit biar posisi readingnya biar lebih rigid. Oke, lebih nunduk ke depan, condong ke depan. Oke. Oke, speknya itu masih sama. Yang gue ganti adalah sprocket belakang. Kemarin itu sepeda ini pakai 11.42. Sekarang gue upgrade jadi 11.36. Oke. Dan sepeda ini gue desain buat kerem dulu. Oke, gue desain buat tanjakan dapet sama dalam kota dapet. Oke, pada saat tanjakan sengaja gue bikin 3 speed depan. Kalau emang curang banget gue pakai 30 chainringnya. Kalau emang masih landai, masih rolling, gue pakai 39. Pada saat dalam kota baru gue pakai 53. Oke, nah ini ada pro dan kontra dengan spek seperti ini. Apalagi waktu itu dengan spek 11.42 itu sampai rame banget di suatu grup gue share. Nah, sekarang nanti gue bakal bahas deh manajemen cara perpindahan dari depan ke belakang. Dan kalian juga nggak boleh salah. Oh ya, dan kalian juga harus ingat kalau bisa pakai rantai YBN atau bawa yang bagus lah, karena trek uphill sangat berat ya. Oke, pulleynya gue ganti juga ya. Pulleynya udah gue ganti bearing. Gue ganti bearing. Nah, udah berubah warnanya ya. Pulleynya. Nah, pulleynya udah berubah. Gue bearing. Nah, nanti milih tiagranya kalau bisa yang medium biar sampai 36 naik. Atau nanti 40 juga bisa naik. Oke. Nah, bannya pakai swivel Durano. Oke. Karena cocoknya pelset DK ini, nah, dia itu cuma ini doang. Swivel Durano yang cocok adalah 20 × 1/8. Nah, ini cocok banget. Kalau kita lihat dari sini belakang. Oh, cakep ya. Oh ya, well set ini gue beli hanya rim doang ya, rim DK. Terus gue bikin pakai hub rest. Nah, ini dia nih. Dan lo harus tahu kalau misalkan orang bengkel yang nggak tahu pada saat lo nanti ngerakit. Nah, well set ini
bolongannya ini adalah 24. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, sedangkan hub rest ini, nah reze ini adalah 32. Jadi ada kelebihan 8 lubang, 4 di kiri, 4 di kanan. Nah, nanti kalau yang orang website-nya tahu, dia akan dikasih space. Ada 4 di kiri yang gak kepake, tuh seperti ini. Nah, ini nih 1, 2, 3, 4. Nah, ini gak kepakai di kiri dan juga di kanan juga sama. Nah, nanti kalau yang mengerti bengkelnya, mekaniknya, dia akan tahu. Bisa menyesuaikan dengan wheel set berapa lubangnya. Nah, itu dia sih. Buat saran aja kalau nanti pakai hub rest terus pakai rimnya DK. Dikasih space 2 disambung 1 1 0 2 0. Makanya nanti mekaniknya tahu deh. Oke. Nah, rotornya gue ganti juga pakai snail floating ya. Floating pada saat panas dia nggak nyampe ke tengah, jadi hanya sekitar sini doang. Nah, karena sepeda ini selama ini gue pakai buat uphill, buat naik gunung, jadi gue pengeremannya juga harus yang terbaik. Nah, pedalnya kenapa gue pakai MTB, kenapa nggak pakai cleat? Bahaya ya kalau waktu kita licin dan pakai cleat, kalau kita benar-benar capek kaki nggak bisa mindahin, nggak bisa ngebuka cleat, ya ada bahaya. Dan ini gue pakai punya MTB karena lebar. Nah, kaki gue juga lebar ukuran 44, jadi gue harus membutuhkan telapak pedal yang lebar. Oke. Sama juga snail. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
silakan komennya minta sekalian dilipat caranya gimana. Oke, sekalian gue mau ngelipat caranya gimana pakai WR Studio 2, oke? Ini lipatannya sangat rapi ya. Handle posnya gue pesan untuk lipatan ke dalam, karena kalau ke dalam itu biar nggak lebih rapi dan pada saat kita bawa nggak goyang-goyang. Tapi kalau misalkan mau pakai drop bar atau bullhorn, mending kalian minta lipatan yang di luar. Oke, triknya. Oke, sekian dulu review dan tips dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like and subscribe channel saya. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan untuk kedepannya lebih bagus lagi. Terima kasih sebelumnya. Oke.